Kalau flashdisk depan ini dari sini masuknya. Mau buat headset depan. Kayaknya bisa masuk sini. Ini yang casing ini rada bagus tuh, mah. Ini rada modern sedikit, meskipun nggak asing, masih lama juga. Tuh, ini kesini nggak bisa, dia kena ini, kena transistor itu. Jadi nggak aman. Mobil terlalu keras itu. Pas. Kena gini. Kau masukin di channelmu. Nanti kamu share di apa di channelmu aja. Oh, jadi kayak ininya ya. Apa namanya? Kayak second channel. Second channel, aku pun mau bilang itu apa? Apa sih? SOA slice of life. Kok A? L. L. Soul matahari dong. Enggak sayang. Soul. Sepatu. Nah itu apa? Cuma buat biasa. Buat kesini biar jadi, dia gak goyang. Pada dasarnya yang paling utama itu cuma VGA nya terus mesti ada kipasnya, terus ada apa itu namanya, apa itu namanya ya. Kalau sebenarnya kalau mau kuat ya memang harus macam-macam. Ini juga masih pakai yang biasa. Kabel-kabel nggak jelas. Debunya. Sudah berapa lama tidak dibersihkan ya? Baru berapa minggu dari waktu itu aku ganti casing yang sebelumnya. Cepat kali debunya. Karena kan ini mah memang angin disuruh masuk dan keluar. Oh. Oh. Nanti udahin baru kusemprot nih. Masang ini si AI ini, oh enggak, ini buat VGA. Kalau VGA nya punya ini nanti jadi misalkan ini, nah ini yang buat power utama. Kabel segumpal tuh. Ini yang buat power utama ke motherboardnya. Terus satu khusus buat PCU bukan? Nah ini buat CPU khusus. Nah. Itu buat CPU. Satu ada tulisan CPU. Tentu saja aku akan lupa setelah ini. Gak apa-apa. Yang itu buat apa? Nih. Ini nyambung yang masing-masing ke harddisk. Itu. Ini harddisk. Juga tuh, jadi bisa buat 3 harddisk. Ini ada 2 kan, nanti dirapikannya ini nih, kadang-kadang bingung merapikannya. Yang lagi nyaman gampang, ambil 2 kan. Ini kalau nggak saya meliti. Udah tiup kan pakai masker. Tunggu aja nih maskerku. Sini aku pakai masker dulu. Kamu mau diem-diem itu nanti kena debu. Udahlah. Sini aku yang tiup. Lupa ujung. Mana ujungnya? Kayaknya susah masangnya ya. Itu kan kataku juga, ini lepas pasti. Ini lepas karena sudah
ada di rugi supir. Ini doang agak keras. Keras tapi nggak masuk masuk. Balik kayak gini ya. Oh iya, balik juga bisa. Ini seenggaknya stripnya masih kuat. Ini udah nggak kuat. Nah, lepas ininya. Dia sudah mengalami banyak. Sudah banyak pengalaman. Banyak. Sudah banyak pengalaman. Mengalami banyak pengalaman. Pengalamannya buruk. Lama juga ngebenerin kayak gini ya. Tergantung kalau masang-masang gini doang tergantung orangnya bisa atau enggak. Sepertinya aku bisa kalau pakai tutorial. Ya sebenarnya emang enggak ribet-ribet amat, cuman memang harus pelan-pelan. Kalau udah ngerti pasti pelan-pelan. Dulu Farid gitu. Anak IDT itu tuh dia mau ngebenerin, mau ganti CPU katanya. Takut banget dia ngeganti. Wajar sih, aku juga pertama pas ngerti kan takut malah jadi gak nyala gitu. Takut rusak ya. Tapi ya ini dicobain. Yang pertama kita sudah melakukan hal bodoh aja, tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Misalnya? Ya benar-benar careless, gak tahu, gak baca dulu, gak apa dulu. Nah, susah juga. Apa itu nggak bisa diganti aja sama scope yang lebih gede? Kan ada yang lebih panjang? Atau memang harus yang itu? Ya ini panjangnya pas keliling ini. Diameter ini juga pas. Kan kalau kecil kepanjangan nanti nggak masuk. Nggak nampak. Oh itu. Jadi dia nggak bisa diubah-ubah ya? Ini udah pas segini tuh. Ini tadi mentok kerasa, mentok. Ini nggak bisa terlalu ini. Enggak ada yang bermagnet ini nih. Punya aku enggak ada yang itu di sana lah. Kesini yang aku bawa yang biasa tang untuk ini kulah. Tang kawat. Untuk kawatku. Sama obeng-obeng yang standar. Udah kerasa keras jadi dipaksain rusak pasti. Yang penting dia udah kunci udah. Saya lepas tuh. Sedini udah berat, jangan. Kecil. Karena ini bahan-bahan sebagian banyak pas. Ini harus masuk mana ya? Ini bisa di. Aku hari ini sebenarnya mau bikin bumbu. Gule tapi tinggal dikit lagi ngukur. Males banget ngerjainnya. Males di blender, aku enggak suka tekstur di blender, enggak kerasa. Teksturnya jelek. Teksturnya jelek. Mau ditumbuk aja. Mayan kan kalau kayak gitu, biar jadi maksudnya dikerjain udah diapain, ditumis, masukin ke freezer udah. Nanti kalau perlu tinggal pakai, nggak perlu ini. Nggak capek. Ini enggak. Itu apa? Ini kalau VGA-nya yang bagus, dia di sini ada ini. Dia nyolok ke sini buat power tambahan. Oh gitu. Dan karena VGA-mu nggak bagus? Biasa aja, tapi udah lumayan ini. Banyak yang suka, aku juga suka pakai ini. Ya harganya nggak mahal, tapi... Kamu suka VGA? Oke, kupikir kamu suka aku.
Videonya udah pause aja nggak? Pause dulu malah. Kenapa kalau di pos kamu ngomong apa? Kenapa lagi? Lama juga ya, udah 10, kayaknya udah 15 apa 20 menit gitu ngajarin ini aja. Aku tak mengerti. Nah, ini harus dirapikan sama ini. Sama ini. Sama ini. Dikit pakai benang. Dikit apa pakai benang. Seenggaknya dia enggak benar-benar kemana-mana gitu. Sama ini. Oh, pantas waktu itu kamu minta benang ya? Kalau nggak salah di sana ada zip tie, tipe zip tie ini segini. Di mana zip tie? Nah.